Hari Anak Sedunia ditetapkan pada 20 November setiap tahun oleh UNICEF. Hari Anak Sedunia diperingati dalam rangka mempromosikan cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di dunia. Sebagai bagian dari bidang sosial kemasyarakatan, Sosmas BEM UI turut memeriahkan Hari Anak Sedunia di Panti Asuhan ini. Untuk memperingati Hari Anak Sedunia inilah yang melatar belakangi Departemen Sosial Masyarakat BEM UI berkunjung ke Panti Asuhan Bagus Salam Cimanggis, Depok. Tidak ada alasan spesifik ya, jadi memang mengingat bahwa Departemen Sosial Masyarakat di bidang sosial bergerak secara luas. Nah, salah satunya gitu, kita ingin punya warna baru nih gitu. Warna barunya apa ya gitu kan, biasa mungkin ada bencana, ada yang lain-lain bagi ke desa dan sebagainya. Nah, saat ini kita ngambilnya panti. Kegiatan ini bukan hanya melibatkan Sosmas BEM UI saja, ada pun volunteer yang turut membantu berlangsungnya acara ini. Hari di mana anak-anak itu harusnya bisa mendapatkan lagi hak-haknya gitu, maksudnya hak-hak anak. Harapannya sih biar anak-anak sedunia bisa merasakan pemerataan pendidikan. Anak-anak tuh perlu diperhatikan lebih, mereka perlu dihargai, mereka perlu disayangi. Harapannya yang jelas gak ada lagi anak-anak yang tersingkirkan. Selain itu, Sosmas juga bekerja sama dengan beberapa komunitas sosial seperti Kapiler, Komunitas Peduli Lagu Anak, dan Domikado. Kegiatan yang dilakukan pun beragam, mulai dari melukis, mendongeng, bernyanyi, menonton film, dan belajar bersama. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, pihak penyelenggara berharap acara ini dapat menjadi tools dalam mengaktualisasikan hak-hak anak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak di seluruh Indonesia.